Halo semeton, jumpa lagi bersama Jelang Bali. Pada video kali ini kita akan berkemping di area Bukit Tengah Kelungkung. Kita akan review sedikit ini perjalanan menuju tempat penyewaan tenda di daerah Renon. Yuk kita lihat untuk alamat dan nomor telepon penyewaan tenda, kita akan cantumkan di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di sana. Yuk, lanjut. Tempat penyewaan tenda, Smart Camping Bali. Hari siapin ternyata. Udah komplit. Satu set tuh sampai kompor pak nggih? Sampai kompor satu set ya? Satu set apa? Satu set yang banyak. Tenda nggak sama kompor kalau kecuali barbecue baru. Oh. Atas nama siapa tadi? Novi Sandia. Oke, yang disewa paket tenda lama 4 ya. Swastiastu. Assalamualaikum. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam. Salam sejahtera. Nah, ini anggota kita nih yang mau rencana camping. Halo. Di Bukit Tengah. Selamat sore. Kesorean jalan, jalan terjal. Kemalaman. Penuh tantangan. Motor cukup parkir di sini untuk keamanan. Nanti motor ini kertas juga ini sudah. Kita putih ini nak lem lah. Oh. Nah, sekarang kita ke sana. Hidang kok, hidang. Jalurnya. Kita lihat sejenak sebelum naik. Jalannya lumayan terjal sini. Yuk gas. Halo sob. Ini sekarang udah jam 8 ini. Kita sudah mendirikan tenda tadi. Waktunya kita sembahyang dulu. Diberi keselamatan. Nah, kita sembahyang dulu menuju tempat persembahyangan. Nih sembahyang sini masing-masing ini. Sing ada setelah nak sengabawa sanang masing-masing ya usik-usik. Uyung kan? Oh, uyung. Mana? Masuk kan ya, ya.
karo Rahayu. Rahayu reng pemagi, Rahayu reng perkemahan. Ya kopi. Berapa? Usal yuk. Usal. Potong. Dulu orang dia main apa? Nih Pak Jokowi. Ya tambah lah kopi. Oh Mang Sastra. Bagian perapian biru terang. Putu Yuki. Oke. Yoga. Yoga Pranata. Ois, berubah namanya. Cuk. Pasti. Dirga. Dirga di Darmon, sap kan di Darmon. Ben Dirga kan. Nah, tidur bekas sambat. Nah, ini. Lain ini anggota baru. Ucin. Ucin. Wadi. Langsung dapat itu ya label ya. Omang Sukadana. Enggak kelihatan. Sinter enggak kelihatan. Ini adalah apa namanya baru awal ini anak-anak camping. Nanti untuk kelanjutannya mungkin ada lagi. Sekarang sudah jam 12. Sudah habis manggang-manggang di sana. Nah, kita waktunya istirahat. Besok kita lihat sunrise. Sambil ngopi-ngopi besok pagi. Sekarang kita istirahat dulu ya. Besok kita bangun pagi-pagi, guys. Pagi-pagi katanya. Ayam kukuruy jam berapa, deh? Jam 4. Oh, kira jam 7. Selamat pagi, Semeton. Sudah jam 5:30. Kita bikin kopi dulu. Mau melihat sunrise. Lupa lagi. Baru kemarin sunset. Belum punya kopi nih, maklum baru bangun. Nah, sudah jam, kita tinggal nunggu 30 menit sambil ngopi-ngopi dulu. Sunlight. Ayo. Nanti sore-sore kita sunlight. Pas jam 6 pagi. Suasananya bagus, ada burung. Kita jalan-jalan dulu jam 6 sambil menunggu matahari terbit. Wow, suara burung khas banget. Perbukitan dan gunung. Gunung Lempuyang. Suasana pagi di Bukit Tengah, lautnya masih sepi ya, belum ada ombaknya. Wow. Kelihatan Gunung Rinjani.
bed. Kita lihat lagi. Ini yang mantap, yang enak itu baru bangun kita melihat suasana kesejukan. Kita bisa mendengarkan suara burung ya khas pegunungan. Jadi untuk yang jarang ke tempat-tempat sini, ini tetap recommended sekali. Jadi untuk yang bosan melihat kebisingan kota, sekali-sekali datang ke perbukitan. Asik sekali ya suara alam. Nah, ini wajah kawan-kawan kita yang baru bangun. Wajahnya yang asli yang belum mesugi. Di mana dirinya berada? Hampa terasa. Karena juga ada orang camping. Tadi mana waktu ini? Hampir saja. Bakso burung bakso. Khas suara alam. Angin juga sepoi-sepoi. Kita bikin tenda di sini. Kemarin ya sempat hujan sih malamnya. Ini kamar mandinya tapi tidak dirawat. Tidak terawat. Tidak ada air juga. Hari ini ada 7 tenda di sini. Di sini kita mendirikan 4 tenda di sebelah timur. Ada juga dari daerah mana itu kita belum tahu, belum kenalan. Ada juga yang mendirikan tenda kebetulan pas harinya. Tapi lebih bagus di timur. Sebelah sana itu lebih bagus. Posisi dari baru bangun tinggal duduk di depan tenda udah lihat sunrise. Mantap di sana. Bawah itu. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya vlog kita untuk hari ini. Sebenarnya sih vlog ini adalah kelanjutan dari vlog kemarin yang kita review tempat camping ini. Sekarang kita waktunya camping. Jadi kemarin itu kalau reviewnya itu kalian bisa cek di video kita yang lain yang sebelumnya ini. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Semoga kita semua diberi kedamaian dan kebahagiaan. Halo saudara, selamat jalan, selamat bertugas.
Hai.